Rimbun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hai kawan-kawan, nama saya Hannana Marha. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tajuk tentang kewajipan solat. Kawan-kawan, pernah tak kawan-kawan dengar lagu yang saya nyanyikan di awal tadi? Mari kita nyanyikan lagi sekali bersama-sama ya kawan-kawan. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Baiklah kawan-kawan, lagu yang kita nyanyikan tadi menceritakan tentang apa ya kawan-kawan? Ya, betul. Lagu tersebut adalah tentang kewajipan menunaikan solat. Kawan-kawan, tahu tak berapakah bilangan solat yang Allah fardukan ke atas kita? Mari saya terangkan. Solat fardu ada 5 waktu. Pertama, solat subuh. Kedua, solat zuhur. Ketiga, solat asar. Keempat, solat maghrib. Kelima, solat isyak. Solat fardu yang 5 ini wajib dilaksanakan oleh semua orang Islam, tidak kira lelaki maupun perempuan, yang cukup syarat-syaratnya. Kawan-kawan tahu tak? Kanak-kanak yang telah berumur 10 tahun boleh dirukan jika enggan menunaikan solat. Ini adalah tuntutan yang terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan, sungguh pun manusia itu hidupnya kaya raya. Dikurniakan umur panjang hingga ratusan tahun. Namun jika dia tidak menunaikan solat sepanjang hidupnya, maka semua itu sangat merugikan. Kerana Allah akan memberi azab yang pedih di hari akhirat nanti kepada orang yang tidak bersolat. Kawan-kawan, orang yang melaksanakan perintah solat 5 waktu sangat disayangi oleh Allah. Kawan-kawan nak tak Allah sayang kawan-kawan? Jika begitu, marilah kita menunaikan perintah solat tanpa culas. Pahala dapat, mudah-mudahan syurga juga kita dapat. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kawan-kawan.